Setelah sebelumnya kita sudah breakdown teaser trailer Boboiboy Galaxy Gentar, di konten kali ini Nat ingin membahas hal menarik yang terjadi dalam teaser trailer Boboiboy Galaxy Gentar yang sangat sayang jika kalian lewatkan begitu saja. Oke, baiklah, daripada kelamaan di intronya, mending langsung saja kita mulai Boboiboy Galaxy Gentar episode terbaru, hal menarik di teaser trailer. Let's check this out. Yay! Satu, tujuan kapal angkasa MYS Kebenaran. Seperti yang kalian tahu, jika terakhir kali kapal angkasa MYS Kebenaran terlihat pada arc Boboiboy Galaxy Story, setelah sebelumnya absen di Boboiboy Galaxy Windara. Dan kali ini, kapal MYS Kebenaran kembali hadir dan diperlihatkan pada teaser trailer Boboiboy Galaxy Gentar. Namun, hal ini banyak menimbulkan spekulasi baru dari para fans, yaitu karena jika kita mengikuti kembali sumbernya di komik Boboiboy Galaxy musim kedua, pada saat arc Boboiboy Gentar, MYS Kebenaran itu sedang tidak bisa digunakan, sehingga Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot menggunakan kapal fan milik Komandan Kokochi untuk pergi ke Kilang Mubot. Nah, pertanyaannya di sini, kemana tujuan dari MYS Kebenaran ini? Itu karena jika kita lihat, tujuan dari MYS Kebenaran bukan untuk menuju ke planet Machina, melainkan ke sebuah planet yang terlihat panas seperti matahari. Sebenarnya, Nat kemarin salah karena bilang cuma ada satu planet yang beriklim panas, yang ternyata ada dua planet yang memiliki bentuk seperti matahari. Yang pertama ada planet Baraju, yaitu sebuah planet yang memiliki dua iklim ekstrim di setiap sisi planetnya, yaitu sebagian panas dan sebagian dingin. Dan awalnya, Nat mengira jika planet yang terlihat bersama MYS Kebenaran adalah planet Baraju. Lebih tepatnya, planet Baraju bagian baranya. Namun ternyata ada satu lagi planet yang cukup panas, bahkan terlihat punya banyak lava di planetnya, yaitu planet Vulcania, yang merupakan tempat tinggal dari Roktaroka, yang merupakan salah satu musuh lama Boboiboy yang pernah dilawan di Boboiboy musim 1. Yang sekarang tuh dia kan udah menjadi kawan Boboiboy di akhir pertarungan. Dan jika kalian perhatikan kembali di komik Boboiboy Galaxy musim kedua, memang kedua planet itu memiliki keterikatan dengan arc berikutnya, yaitu arc Baraju. Namun, apakah monster ini nggak terlalu kecepatan untuk memperkenalkan arc baru di dalam Boboiboy Galaxy Gentar? Seperti kemarin, mereka memasukkan unsur arc Gentar ke Boboiboy Galaxy Windara yang Nat rasa memang kurang relevan karena ceritanya itu memang terpisah dari cerita utama. Ya kita lihat aja nanti deh. 2. Munculnya kawan-kawan Boboiboy yang lain. Seperti yang kalian tahu, dalam Boboiboy Galaxy Gentar, nantinya Boboiboy tidak akan full squad untuk pergi ke Kilang Mubot. Hal ini dikarenakan hanya Boboiboy, Gopal, Ochobot, dan Kuali saja yang menjalankan misi mereka ke Kilang Mubot. Namun, setelah kemunculan dari MYS Kebenaran, kita jadi ragu jika cuma Boboiboy, Gopal, Ochobot, dan Kuali saja yang akan muncul di arc Boboiboy Galaxy Gentar nanti. Melainkan, kawan-kawan Boboiboy yang lainnya juga akan diperlihatkan. Namun, mengingat belum ada indikasi apapun untuk kehadiran Yaya, Ying, dan Peng di Kilang Nubot, kita bisa menyimpulkan jika kawan-kawan Boboiboy akan diperlihatkan di Boboiboy Galaxy Gentar. Namun, keberadaan mereka akan terpisah dari kumpulan Boboiboy. Dengan kata lain, kita tuh bakal diperlihatkan alasan kenapa Yaya, Ying, dan Peng tidak ikut membantu Boboiboy di Kilang Nubot, yaitu dikarenakan mereka sedang melakukan misi yang lain yang nantinya akan punya hubungannya dengan arc berikutnya, seperti cerita Adudu dan Prob di arc Boboiboy Galaxy Windara. Hal ini tentunya akan cukup menarik sih, mengingat dalam cerita versi komik, Yaya, Ying, dan Peng itu memang tidak diceritakan keberadaannya kemana. Sehingga nanti di opening Boboiboy Galaxy Gentar, Boboiboy pasti akan masih tetap diperlihatkan bersama kawan-kawannya. Ya walaupun nanti mereka bakal terpisah. 3. Kemampuan manipulasi ukuran. Buat kalian pembaca komik Boboiboy Galaxy musim kedua, pasti kalian sudah tidak asing dengan kemampuan Boboiboy Gentar. Yang dimana dalam mode Boboiboy hampa, Boboiboy Gentar itu tidak memiliki ability apapun. Selain ia hanya bertingkah konyol
dan jadi samsak untuk musuh-musuhnya. Paling, Boboiboy cuma bisa mengandalkan pasif kemampuannya untuk menyerap serangan energi dan regenerasi super pada tubuhnya. Palingan, ketika Boboiboy sudah masuk ke dalam mode True Boboiboy Gentar, Boboiboy akan mampu menggunakan kemampuan yang sesungguhnya, yaitu kuasa elektromagnetik, yang dimana Boboiboy mampu menciptakan medan elektromagnetik yang sangat kuat yang bisa menciptakan serangan listrik, dan ia juga mampu memanipulasi medan magnet yang ada di sekitarnya. Selain itu, Boboiboy Gentar juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi besi yang ada di sekitarnya, sehingga besi-besi yang dikendalikan bisa Boboiboy gunakan untuk menyerang musuhnya. Namun, di salah satu tip teaser kemarin, kita diperlihatkan Boboiboy Gentar yang sedang memegang palu atau tukul gentar segede gaban, yang hal ini tuh justru tidak ada dalam cerita versi komik. Apa mungkin Boboiboy Gentar punya kemampuan baru untuk memanipulasi ukuran objek seperti bellbot, yang sepertinya memang benar sih, namun dengan cara Boboiboy Gentar sendiri. 4. Armor Gopal dan Kuali. Selain dari klip Boboiboy Gentar yang sedang memegang palu segede gaban, di teaser kemarin kita sempat diperlihatkan jika Gopal dan Kuali memang sedang menggunakan sebuah armor. Yang sebenarnya, hal ini sempat diperlihatkan di komik Boboiboy Galaxy musim 2 juga, pada saat Gopal sedang mengecoh si Roksaksa. Namun, di sini kita bisa melihat jika Kuali juga menggunakan armor yang sama seperti Gopal. Sehingga bisa jadi adegan ini memang nantinya akan diubah oleh Monster Studio. Namun, hal ini wajar sih terjadi, mengingat Boboiboy CS sedang berada di pabrik pembuatan robot, yang tentunya ini bakal mempermudah Boboiboy dan kawan-kawannya bisa mencari suku cadang para robot yang tidak digunakan, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai perlengkapan untuk bertarung melawan Roksaksa. Baiklah, sekian untuk konten kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, serta subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya. Jika ada hal menarik yang lain, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata dari The Bangnat, sayonara, arigatou gozaimasu, matane, bye!